Cut. Lengkungannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Raka Poponcos dimanapun berada. Kali ini saya akan coba review sebuah joran tekek dari brand terkenal yaitu Shimano. Ini adalah Shimano ini, Shimano Borderless. Shimano Borderless. Ini saya beli seharga 600.000 harganya. Ini panjangnya di spesifikasinya adalah 540 cm atau 5,4 meter. Ini termasuk ruas panjang ya. Ini tagek ruas panjang. Panjang ini. Oke, kita buka langsung dari sarungnya ini. Ini model sarungnya seperti ini. Ruasnya. Nah, di sini ada lubang yang elastis ya ini. Nah, ini barangnya. Nah, seperti ini. Masih dapat bonus satu ruas top section ya. Ini. Dapat satu bonus ruas paling ujung atau ruas top sectionnya. Oke, langsung saja kita review. Ini adalah Shimano Borderless V540T. Nah, ini made in Indonesia. Ini Shimano yang made in Indonesia. Ini ada logo petirnya. Ini menandakan bahwa joran ini terbuat dari bahan karbon yang menghantarkan listrik ya. Jadi hati-hati saat mancing memakai joran ini pada saat kondisi hujan, apalagi kalau ada petir. Kita ke bagian batnya dulu. Nah, ini besar ini batnya ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Karena ini adalah dibalut busa EVA ya. Sekitar 30 cm di bawah ini yang besar ini. Nah, ini pegangannya dari busa EVA. Sini ada tulisan borderless ya, jadi lumayan nyaman dipegang, tidak terasa dingin, dan ini juga bisa sebagai isolator ya. Kalau kita pegang joran langsungnya, kalau ada listrik kita bisa langsung kena setrum, tapi kalau pegangnya di sini, ini sebagai isolator. Nah, seperti ini. Nih, spiral pick. Jadi ini bahannya dari karbon blank ya, karbon hulu dengan model spiral pick. Ini kasar ini. Ini di packing dengan ada semacam plastik ya, di packing dengan plastik yang bisa kita lepas ya, ini sebenarnya. Untuk posisi tertutup seperti ini ya, posisi tertutup ini saja panjangnya sekitar 115 cm. Jadi ini tergolong tekek ruas panjang. Besi ya, macam besi. Kita coba ukur beratnya. Nah,
beratnya hanya 186 gram. Wow, ini lumayan ringan untuk ukuran joran dengan panjang 5,4 meter. Lumayan ringan. Terus coba kita bongkar. Coba kita buka bagiannya. Ada berapa ruas? Nah, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi ada 6 ruas untuk tegek ini. Di panjangnya 540 cm dan terdiri dari 6 ruas. Di masing-masing ujung bawah bagian ruas ini, mulai ruas kedua ya. Mulai ruas kedua dari bawah itu ada kode-kodenya ya ini. Ini ruas kedua kodenya XMN5, ruas ketiga kodenya XMN4. Kemudian ruas ke 2 3 4, ruas kedua ini enggak jelas tulisannya, tapi ini XMN3. Kemudian ruas ke 5 ini kodenya XMN2 dan ruas terakhir ini top sectionnya. Top sectionnya nggak ada kodenya. Seperti ini. Untuk panjang setiap ruas beda-beda ya. Ini ada panjang yang berbeda ini. Mulai dari ruas 2, 3, 4, 5. Ini yang membuat joran ini terkenal kuat ya, karena terbuat dari bahan spiral. Seperti ini kondisi ujung jorannya. Ini ada semacam talinya untuk disambungkan ke senar ya. Terus ini ada semacam logam. Tebalannya ini sekitar 1,1 mm. Ketebalan paling ujungnya ini sekitar 1,1 mm. Terus untuk ruas paling bawah ini lumayan tebal juga ya. Nah, ini 19 mm untuk diameter yang paling bawah ini. Kalau ini lebih besar lagi. Oke, coba kita rakit lagi. Dan 3. Top sex-nya. Kita tutup. Karena jorannya ini panjangnya 5,4 meter, jadi
tidak bisa terlihat semua di dalam rumah ini karena sangat panjang. Seperti ini. Panjang sekali kalau di dalam rumah, tapi kalau nanti dibuat mancing di laut tidak begitu panjang. Ini termasuk kaku ya, agak kaku. Lenturnya itu hanya yang di ujung ya. Kita coba uji untuk mengangkat botol minum ya, itu botol minum sekitar 500 ml ya, yang sudah saya isi air penuh. Lengkungannya seperti itu. Sepertiga pucuk. Sobat Rakabok Boncos dimanapun berada, demikian review singkat saya Joran Borderless dari Shimano dengan panjang 540 V 540 T. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.